Oke guys, welcome back to Main Bergaming Channel. Gimana di mana pada saat ini kita bakal bahas seputar S364. Jadi ini server gue ya harusnya ya. Server yang udah di merge ya. Coba kita lihat ya, ada server gue dulu ini ya. Benar. Oke, pakai gini nih dia. Ya, kita gila ya. 360 udah kuat-kuat banget ya. Terus pertanyaannya adalah masih free to play. Mau dituapin sayang. Coba free to play bener apa ini? Oke, free to play coy. Ini baru namanya free to play nol ya. Katanya gagal gambling ah. Aduh, kenapa sih orang-orang udah gambling sih? Padahal yang mau dikejar itu apa itu? Aduh. Bentar. Kalau lihat batunya berarti sisa. Waduh, hancur. Hancur namanya borek. Ini kirenai mono wa mono to no iken ga kikitai na. Hancur lebur, bur 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 bur, hancur lebur. Ini kirenai mono. Sore to komik atu gue. Poket A2, wow. Oke, sekarang kita lihat dari hero 1, 2, 3, 4, 5 hero nya komplit. Monsternya 1, 2, 3, 4. Ya nanti kalau misalnya mau ngejar PvP tetap ngambil Sonic. Tapi kalau misalnya merasa ah gua udah punya zombie main bang, bisa di skip aja lah. Itu mau ngambil G4 mungkin. Kok oh, dilihat dari tetapnya sih lebih butuh G4 ya. Ya lebih butuh G4. Terus kekurangan esper di tim. Kekurangan esper di tim. Ya sementara pakai ini bang. Mau gak mau deh. Kayaking kali. Kayaking atau ini bebas. Soalnya kan posisinya kan Geryu butuh 2 esper ya. Espernya kan dia nanti main G4 aja. G4 kan extra damage ya. Siapa tahu mau main sama ini gitu. Jadi saat main burn main dot lagi deh. Terus kalau misalnya di hero nya ya memang kekurangannya ya udah masukin Geryu paling. Gak ada lagi. Masukin Geryu lah. Geryu kan skillnya juga gak bayar ya. Jadi oke okay lah ya dimasukin Geryu. Kalau hero ya apa ya? Masa Pigot? Pigot pasti punya apa sih? Eh? Antara Tatsu atau G4, tapi kalau gue sih G4 ya. Masukin Tatsu juga masuknya ke hero lagi, hero nya udah lebih dari cukup. Monster, kasih monster aja. Paling sementara ya, paling cuman Tatsu. Iya sih, kondisinya sama kayak gue sih. Memang itu yang harus dinaikin bang. Gak bisa, ini udah kuat banget soalnya. Lihat ya. Buset, masih pakai ini ya. Buat buffer speed doang. Tamat ya. Gila, kalau udah server gini udah tamat semua ya. Kenapa masih pakai ini? Ganteng anjir. Yang masih kur. Waduh. Gila free to play seperti 360 aja bisa kayak gini ya. Berarti 2 ID ya. Oh enggak, 3 ya. Kita satunya udah. Maksudnya 3 udah bisa jalan sendiri udah enggak perlu gituin. Bagus sih ini tinggal di awaken nih. Tamatin boleh sih ini, bang. Amatin sih ini. Kalau nggak ngaruh, maksudnya nggak butuh sama PvP, ya ngambilnya Tom Pony. Tapi kalau mau carinya Esper ya Tatsu. Kalau di dari pertanyaannya Bang Fem ini ya Tatsu. Cuman kalau gue dari lihat dari lineup sih mending G4 ya, mending rata ya. Tapi kalau nggak mau G4 ya Tatsu udah. Jawabannya itu aja, udah nggak ada jawaban lain dah. Ini kenapa masih di biara sih?
ya mungkin udah santai kali ya mainnya. Dan ini bentar lagi bete loh bang, wah ini kacau. Atau bukan free to play tapi ngegas salah bang. Mungkin komentar di bawah ya bang Feb ya, kenapa maksa Aloy A2? Coba gue pengen tahu alasannya ya, komen di bawah biar yang lain juga pada baca, biar pada tahu pandangannya itu kenapa maksa A2 itu kenapa ya? Maksa lo, konteksnya lo ya, nggak aman maksa itu kenapa ngambil A2 ya, karena ini udah deket banget sama UR. Apakah karena ikut-ikut gara-gara overhype aja, tak FOMO, takut ketinggalan orang-orang atau gimana? Komen di bawah ya bang Feb ya. Sayang lo ID-nya lo sumpah. Oh gila nih, habis-habisan, bener-bener habis-habisan ya. Oke. Habisan banget, gila. Ludus-dus. Ini sih menang ya. 26, 27, 25. Susah ya 26 ya. Kalau orang jarang baca itu juga susah sih guys. Select-nya itu di sini. Coba. Free to play ininya berapa? Oh ya lumayan lah, lumayan ya. Ininya udah pasti tamat kalau emblemnya. Satu level 5. Oke, bagus. Tabungan ludes. Honor battle biasa nggak usah diliatin. Arena ranking 10 besar. Harusnya sih kalau punya zombie man sih bisa ya 10 besar ya. Ya. Yeah. Pro MX berani Omnus pakai Dota aja tuh. Omnus Templo nomor satu ini siapa? Oh dia apa Hide? Dokter namanya jadi siapa sih ya? Dokter namanya jadi siapa ya? Tak lupa gue ya. Nah itu mungkin gak ngerti juga sih dokter dari siapa. 36 pol ya. Permasalahan cuma di hero aja sih bang ini. SAC udah aman. Power speed lawannya kayak gitu. Dia sih Tatsu G4 sih. Mungkin jauh ini ya. Suiryu sih kalau misalnya sisa-sisa aja harusnya sih bisa ngambil 2 ya. Kan 1, 2 bulan, 3 bulan. Kalau ngambil G4 sih bisa ya. Kalau ngambil Tatsu nanti lompatnya paling ke Suiryu. Cuman gak ada Sonic. Wah Sonic tuh annoying bastard anjir. PvP ya kalau Sonic ya. Tatsu tuh bagus. Tatsu bagus semua lah UR nih. Gak bisa ngomong ya aku. Bagus semua benar-benar. Tinggal selera aja mau kemana ya. Kalau bisa ambil semua ya jauh lebih enak ya. Bahagia hidupnya. Ini kalau server tua tuh udah nyantai nih kalian. Hero ininya lengkap semua ya. Ya kalau pengepul gitu yang ambil A1 enak sih ya punya, bisa masuk ke situ ya. Ini gua ngambil aja boro-boro cok. Top up udah, ini udah. Emblem udah, taktik udah. Ini juga aman. Krisen udah pasti amat kali krisennya, gampang ya. BP-nya sama kayak gua kok, 70 juta 80 juta sih. Ini udah gak kepake. Apa lagi? Udah itu aja. Gak ada lagi. Level 360. Udah itu aja. Kalau mau ini kan soalnya mau tanya, mau ditopapin sayang karena itu pure free to play. Gak ada hubungannya sih bang, kalau top up top up aja gitu. Kalau mau top up top up aja. Cuma ini duitnya gak yang gurni loh. Sampai 230 juta coy. Sumbangin ke saya boleh loh. Ya tinggal itu aja sih bang, gak ada lagi bang. Ini udah server gua udah tau lah cara main lah, apalagi servernya mbah udah pada tahu ya. Ini server mbah garis keras guys ya, gak usah aku gak bisa kebanyakan ngomong, kalian udah pinter-pinter. Gua rasa itu aja, semoga bermanfaat. Gua masih pengen tahu alasannya kenapa Aloynya maksa ngambil A2. Komen di bawah ya bang ya. Itu aja dari gua, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat subscribe dan like. Thank you for watching, see you in the next video. Salam it bro, gak maksa lu.